Kesebelasan Dewa United makin percaya diri mengarungi kompetisi Liga 2 di tanah air. Mereka baru saja mengalahkan klub besutan selebriti Raffi Ahmad dengan skor telak. Dewa United berhasil meraih kemenangan perdana di grup B Liga 2 2021. Pasukan Tangsel Warriors berhasil menaklukkan Rans Cilegon FC dengan skor 3-1. Kemenangan atas Rans Cilegon FC ini pun sangat berarti bagi Dewa United. Seperti diutarakan Direktur Utama, Ardian Satyanegara, pasalnya, laga pertama ini akan menjadi acuan dan juga motivasi untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Dengan kemenangan Dewa United FC pada laga perdana ini menjadikan motivasi bagi kami official team dan juga para pemain kami, agar bisa memberikan permainan terbaik kami serta dapat menghibur para penikmat sepak bola tanah air, ungkap Ardian. Meski meraih kemenangan, Ardian menilai masih ada hal yang harus dibenahi, setidaknya sebagai bahan evaluasi ini demi kemajuan Dewa United di laga selanjutnya di Liga 2. Kemenangan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi tim untuk laga-laga ke depan agar kami bisa memberikan pertandingan yang lebih baik dari sisi performa dan entertainment tentunya, tutup Ardian.